Jen. Aku adalah Ratu Princess. Ratu Princess apa sih? Ratu Princess lagi? Udah ya. Ratu Princess. Anakku kedatangan mantan aku. Mantan? Oh. Iya, kamu kan pangeran aku. Pacaran gitu kan? Iya. Oh. Oke. Karena hari ini Dani Darko berulang tahun. Yes. Aku belum selamatin ulang tahun. Selamat ulang tahun. Karena hari ini kamu ulang tahun, jadi hari ini khusus aku kasih panggung buat kamu. Enggak, karena saya ulang tahun, saya gratiskan satu trik sulap untuk dibongkar. Gitu? Iya. Jangan dibongkar dong. Gak apa-apa, biar yang di rumah juga bisa melakukan. Nah, caranya sederhana, semua yang punya uang kertas, keluarkan uang kertasnya. Enggak ada. Nih, aku punya, aku punya. Ih, kaya banget. Jangan gede-gede. Ini? Oh, jangan ya, gede-gede. Ya, gak apa-apa. Dari penonton ya, dari penonton. Kecil aja, ada kecil. Uang? Yang kecil aja, seribuan. Yang kecil aja. Seribu atau 5.000? Ini 5.000 dan 5.000. 5.000 ada, 1.000 ada. 100.000? 1.000.000? Ya, lihat. Udah. Oke, uangnya mau diapain, Den? Nah, bisa dilihat close up ke sini, ke arah saya. Saya punya uang, uangnya bisa uang berapapun. Nah, uangnya kita lipat jadi 3 bagian. Secara horizontal. Begini. Dilipat. Jadi ngelipatnya begini. Kok uang dilipat-lipat, okay. Mas? Gak apa-apa. Asal gak dirusak, dirobek, digambar, dan sebagainya. Oke. Okay? Nah, setelah begini. Lihat uangnya. Kita akan letakkan tangan ini di sini. Satu, dan di sini. Untuk keseimbangan. Hah? Lihat. Tiga. Dua. Satu dengan tadi fokus, kalian lihat. Wow, kok bisa gitu? Oh, terbang. Hey, terbang. Padahal tangannya udah berpindah. Gak ada apa-apa. Hey. Nah, padahal gak ada apa-apa. Kalau lagi ulang tahun, mas sah-sah aja. Jangan sabar lagi ya. Tolong lagi ya. Oke, begini. Dilipat, ditaruh di situ. Nah, kemudian kita... Nah, seperti itu. Ini bisa dicoba ya? Bisa dicoba di rumah, ya? Yang ada di rumah, yang ada di studio, siapapun. Gue coba, gue punya nih, gue punya. Coba kalau ya. uang bohongan nggak bisa ya? Nggak bisa. Nih, harus asli. Kok tuh pakai uang aku aja, nggak usah dibalikin. Aduh, terima kasih sayang. Sombong, coba. Sejajikan. Lipet tiga kan? Lipet tiga, terus ditaruh seperti itu tadi. Lipetnya lipet biasa kan? Biasa aja. Jadi bener nggak apa? Coba, lihat. Oke, coba satu, dua, tiga. Nah, berhasil. Kamu nggak konsentrasi. Kurang konsentrasi gitu. Coba fokus karena coba. Jedar ada di samping gue. Gitu. Ya. Jedar. Kok bisa? Nah, gak kayak begitu. Coba, ini sudah lepas. Gak bisa. Gak bisa, ya. Lihat ini. Di jari yang pertama, kedua, apa ketiga sih? Lihat, kemana aja lihat kayak gue nih. Lihat, coba lihat. Lihat. Ini mana pegang? Pegang. Bisa. Itu bisa ku. Ini yang tengah. Mas Dery mana bisa sih? Gak bisa lah. Bisa lah. Katanya diajarin triknya. Ya aku akan ajarin triknya. Oke. Lihat. Okay. Lihat ini begini. Harus jaga keseimbangannya. Ya dia enggak. Ini duit palsu nih kayaknya. Oh, kalau palsu nggak bisa? Kalau palsu nggak bisa karena licin. Karena sebenarnya caranya adalah kita sediakan uang yang lain. Berarti ada di sini biar. Iya. Bisa. Ban, ikut, coba. Gun. Enak gua sama lo, enak. Gun, cobain dong. Tapi kan dicontohin. Oh, dia peres ya. Ada yang punya uang ini, pakai tadi gua liat tangan dia megang gini yang kali. Ada yang punya uang, kaida. Dia begini, set, gini, kaida, kasiti. Lihat, alemong. Gua juga gak bisa. Gak bisa juga. Gak bisa juga lo. Harus fokus. Harus fokus. Gak ada benar. Gak ada trik. Oke, okay, tapi caranya seperti itu. Masukin ke tengah tanpa ada yang tahu. Yeah. Pas ngambil, dibegituin, diambil, kasih uang. Dimolosin lagi. Lucu nih buat sulap ke temen ya. Iya, jadi seperti itu. Mana, Kak Jari? Nah, ini buat off air ya.
Oke, nah gimana kalau ternyata itu dilakukan di atas panggung? Tadi kan ngomong off air kan? Iya. Gak akan bisa, gini terlalu kecil. Kalau gak ada LED, gak ada kamera, terlalu kecil. Nah, kita bisa gantikan dengan menggunakan kursi. Ini dua kursi diatur seperti ini, sekarang kayak begini. Ibu Narita ya, buat kursi. Jangan ada ya, kursi setelah, lain. Setelah selesai, nanti kita taruh papan di bawahnya begini. Oke. Jadi ini papan, tadi papan ada bekas setrikaan. Iya. Oke, kita taruh. Papan apapun bisa, begini. Terus taruh kain di atasnya. Oke. Dan untuk menjaga keseimbangan, kalau seperti ini aja nggak seru. Kita akan pakai manusia. Di. Wow. Kaigun. Sebenarnya, sebenarnya dirimu, tapi ini bajunya terlalu, jadi... Baju lo terlalu heboh. Dih, jangan gue, Den. Gue takut lo tadi Anissa aja gak bisa bangun. Kan itu kan prank. Prank. Kalau jatuh dari sini paling juga ngesleo. Gue 47 loh, tulang-tulang kan udah ini. Gak apa-apa, malah ini ngasih kesempatan. 27. Kasih kesempatan yang lain untuk hidup lebih lama. Kamu udah melalui tempat tujuh. Ini pengen gue metok, galeng. Ayo mah enak tidur beneran nih. Duduk. Saya minta asisten saya untuk megangin biar lebih share lagi. Nah, Steven. Lu tanggung jawab lu asisten Denny. Oh, ini cewek-cewek cantik manja loh. Injak sini. Kaget. Injak sini terus. Ya, duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terus kayak di krimbat. Oke, kepalanya di sana, kakinya di mari. Oh, tiduran. Iya, tiduran. Dan ini kecil loh. Kalau ini onok kucurut gue ke jatuh. Ayo, Mam. Ya kalau Mama pas. Agak maju lagi dikit. Udah. Oh, Mama. Jangan ditarik. Rileks, Mam. Jessica, lu mah pengen Mama jatuh. Kayaknya pengen jatuh deh. Dia gak bisa ada cewek lebih cantik dari dia tahu. Rileks, lurus ke belakang. Oke, udah. Tangannya sedekap seperti ini. Oke, mari kita panjatkan doa bersama-sama. Hei! Waktu juga dipanggil. Ya maksudnya doa supaya berhasil ya. Iya. Wargo udah ikhlas. Hei, gak disugesti, jangan merem. Nyari kesempatan. Tidur. Ya. Takarnya doa. Nanti angkat tangannya di pasrah aja. Kakinya angkat, ditegangin seperti ini. Biasanya ini hebohnya. Pada hitungan ketiga ya. Siap. Mau diapain? Ini yang sebenarnya ya. Iya, kita coba ya. Belum tentu berhasil. Karena oh, belum pernah ada di atas usia 25 tahun yang ada di sini. Ya, waduh, lu main-main lu. Wow. Aduh. Den. Bunyi udah krek-krek gitu. Den. Oh my god. No way. Geger nih. Wah. Jangan ditiru dimanapun tanpa ada latihan. Dan kalau memang profesinya bukan seorang magician, oke? Okay? Coba Leo, satu. Lewat kolong. Coba. Pelan-pelan, hati-hati. Hati-hati. Eh, lu sebelum mulai gak disuruh makan koin dulu kan? Enggak. Takutnya ada koinnya juga. Udah dong, gue bisa gitu sih. Wow. Boyen, mestinya lu Boyen. Bisa. Den, udah belum? Tunggu sampai segmen 6 ntar. Jengong dong. Dan... tepuk tangan. Gue tadi diapain? Untuk Aiz. Ben. Wow. Tadi ngapain sih? Itu gak berani meren mata tau. Igun, cobain Igun. Bocorin dong triknya. Hah? Bocorin triknya. Jengong. Ntar ulang tahun depan aja lah. Oh iya. Jadi lo ngebocorin triknya gini doang tadi. Kan ya, bro, biar di rumah. emang tadi gue ngapain? Ngelayang. Serius. Iya, kayak duit serius. Tadi. Serius. Misi gue enteng, karena gue enteng kali. Oh iya. Coba Igun. Mas, misi saya menggosok. Ini emang buat papan gosokan sih, tapi ya, dibalik. Oh dibalik ya? Emang tadi gue melayang gitu. Gak ada yang lain. Melayang, play. Banget lo Mama Is. Oh iya? Nanti lihat deh di tayangan. Oke. Okay. Wow. Oke, okay, gimana kalau sekarang kita battle dance yuk? Oke. Okay. Jadi battle dance-nya lu cari nice, jagoan lu dari yang main set, gua cari yang di tribun. Let's go, Rika. Ayo cedar kita cari yang heboh.
pertama yang pakai kacamata usahain goyangannya yang heboh ya. Oke. Udah dapat belum? Oke, gue dapat satu. Udah dapat. Wah, dapat baru satu. Lu mulai aja dulu. Sekarang di gue cari ya. Lu cari. Oke, sikat bos. Ayo joget. Musik gantian ya, satu-satu ya. Saking gue nih. Nanti satu dari sini, ntar geser satu dari sini, balik lagi satu dari sini, terakhir dilawan lagi ya. Usahain yang heboh, karena yang paling heboh hadiahnya lebih gede dari yang lain. Oke? Okay? Yeay! Mau siapa dulu yang dikirim? Gue dulu, oke. Okay. Siap digoyang. Maju, Mor. Bose! Yeay! Dari bapaknya emang lagi error. Bukannya mabuk ya? Udah mentok nih, udah gak ada lagi. Anggota saya udah pada mudik kayaknya deh. Lepas ya? Lepas banget, mabuk. Gini-gini mabuk. Tapi ini seriusnya lumayan sih. Mendingan ya. Sini. Gue cuma takut lu kecengklak aja, Wak. Ya udah, gak apa-apa dah. Sini. Yang paling hepo di antara dua yang mana tadi? Ini sih. Jonathan. Yang ini? Iya. Ini ayam kaku nih. Oke, karena tadi janji yang lebih hepo dapat hadiahnya lebih gede. Yang ini dapat 300.000. Yang ini mohon maaf dapat 200. Yang ini 200. Yang ini 200.000. Ya. Oke. Karena gue baik. Mohon maaf karena gue baik. 200.000 gue tambahin jadi 205.000. Yang ini 200. Oke. Besok lebih hepo dong, lebih hepo. Yang keren, yang trendy. Parcelnya siapa aja boleh ya. Mau
makanan boleh, mau baju boleh, apa aja pokoknya dikreasikan seunik mungkin ya. Kita balik lagi setelah yang satu ini, tetap di Gado-Gado Sahur. Yeah.